pada hari ini kita dari pos Satgas Mandala 3, khususnya pos Merauke, kita memberikan bantuan untuk adik-adik terkasih yang ada di Befak Daud dalam hal bantuan pembelajaran untuk mereka. Kami berikan bantuan itu meja belajar sebanyak 4 buah, kemudian alat peraga untuk pembelajaran, termasuk juga dalam suasana Natal ini kita memberikan bantuan kasih ya, berupa minuman maupun makanan-makanan yang nanti bisa digunakan oleh adik-adik yang ada pembelajaran di sini. Sebelumnya kami sudah pernah melakukan hal yang sama terkait dengan kegiatan ini. Ini adalah bagian dari salah satu tugas kita sebagai Satgas di sini, tugas teritorial kita. Sebelumnya kita sudah pernah juga dengan PKBM di Ponggatmit. Sebagian dari kegiatan kita itu, anggota pos itu mereka memberikan bantuan pembelajaran bersama-sama dengan rekan-rekan dari PKBM. Terkait untuk yang di sini, kita memang baru memulai dengan organisasi kepemudaan dari GMKI Merauke. Kita harap kedepannya kegiatan ini dapat bisa berlanjut sehingga dapat mencetak generasi-generasi anak-anak Papua yang lebih baik, khususnya di wilayah Merauke, Provinsi Papua Selatan ini.